Baiklah pecinta One Fight MMA Indonesia dimanapun Anda berada, langsung saja. Inilah dia partai perbaikan peringkat di kelas Bantamweight Division 61,2 kg. Dan kami akan perkenalkan kembali kedua fighters yang akan segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran Demak Jateng, usia 28 tahun dan tinggi badan 168 cm, menguasai disiplin gulat dengan rekor bertarung 4 kali menang, 1 kali kalah. Fight from Rambo 4294 Semarang, please welcome Al Gojo Demak Nurdiono. Dan lawan yang bertarung dari sudut merah, seorang fighter kelahiran Solo Jateng, usia 28 tahun dengan tinggi badan 165 cm, menguasai disiplin boxing dengan rekor bertarung 4 kali menang, 4 kali kalah. Fight out from On Fire Indonesia, please welcome Yakub Demasyete. Ketua Dewan Juri kita malam hari ini, Prof. Max Metino. Sedangkan Inspektur Pertanian sudah pasti Prof. Francino Tirta. Juri 1, Gunawan. Juri 2, Soma. Juri 3, Budi Hermanto. Wasit tidak lain tidak bukan Musadi Aneta. Fighters, let's get it on. Center, center. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch gloves. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, Timekeeper, Fighter, ready, fight. Kita masuk booth ketiga pada malam hari ini. Bung ini langsung merangsek, mengingat gulat Bung, dia langsung merangsek masuk, berusaha untuk merapatkan jarak. Kita satu pukulan tadi masuk dia. Betul sekali. Masih tetap satu knee di sana. Masuk dua knee. Cukup keras Bung. Iya, dua kali knee di sana. Tiga. Tetap hati-hati. Mengingat basic dari Nurdiono ini seorang grappler gulat Bung. Awas ya. Dia akan berusaha pinginnya untuk merapat terus ya. Betul, betul sekali. Tapi sepertinya Yakub cukup ya, dia tidak membiarkan begitu semudah Bung. Betul. Pastinya cukup pintar. Ya. Detik pukulan sana. Pukulan keras tadi dari jarak dekat. Pukulan lagi di layar Nurdiono. Kali-kali. Ya, cukup bagus, cukup efektif keduanya melakukan dirty boxing seperti ini ya. Betul. Ya, sangat tenang ya, kita lihat Bung ya. Dia cukup tenang menghadapi tekanan dari Nurdiono. Ya itulah, karena dia juga sudah partai sebanyak. Betul sekali, kita lihat. Cukup tenang. Ya. Upaya, satu. Ini tadi. Kembali lagi mendarat di paha Bung. Ya. Dia menyesal paha bagian dalam Bung. Tidak dapat badan, nih jatuh ke kaki. Ya. Luar biasa. Memang cukup pegel Bung. Kalau cukup pegel. Oke, pegel. Kembali lagi. Untuk dibanting. Ya. Nurdiono membanting, berusaha masuk satu nih. Dua. Coba untuk melakukan takedown. Sekarang Yakub berhasil menjatuhkan Nurdiono. Iya. Ya, keras pukulan. Berusaha untuk berarah pukulan. Masuk dalam posisi half guard sekarang. Ya, hati-hati belakang kepala ya, merah. Ya, di berusaha hati-hati untuk mengambil jarak pukulan. Dia tanam pada elbow tadi. Bahaya bisa cut tadi ya. Awas. Ya, berapa pukulan bertubi-tubi masuk Bung. Ya. Cukup keras. Atur. Berusaha untuk keluar tambahkan Nurdiono. Elbow berulang kali. Elbow lagi. Jangan sampai Nurdiono terbawa untuk membelakangi lawan. Bagus, Cicil. Kita lihat penampilan sebelumnya dari Yakub adalah di kelas flyweight. Justru ini sekarang dia pindah ke bantam, lebih eksplosif lagi powernya. Luar biasa. Ya ini deh. Di sana. Luar biasa. Krusifik apa ya? Iya. Ratakan lagi. Kita telak pukulan kiri. Dia harus keluar Bung Nurdiono ini. Dipukul. Setelah posisi terbuka sekali. Untuk melancarkan pukulan down and pound. Sudah masuk belum? Masih. Luar biasa berkali-kali. Iya. Pukulan keras. Berusaha untuk mengambil back. Untuk memasukkan kakinya. Iya. Ini setup untuk melakukan alensi Bung. Kita lihat. Hati-hati merah ya. Satu kaki kanannya belum. Ya sudah mulai masuk.
simpul tangan yang masuk luar biasa. Sudah dalam, sudah dalam. Kita lihat apa akan tap. Kita lihat apa masih sudah tangan dalam. Tap. Baik sekali Yakub Chris. Menang dengan luar biasa. Ya. Dari Yakub Chris. Tidak terduga, Bu. Kita lihat seorang penggulat justru dibawa ke bawah oleh seorang striker Yakub Chris. Luar biasa. Luar biasa. Itulah MMA, Bu. Benar. Itu indahnya MMA. Luar biasa. Sangat cerdas dilakukan oleh Yakub. Oh, ini ya tadi ground and pound. Fokus itu ditampak ground and pound. Telak pukulan berulang kali. Betul. Ini dari set up untuk nambil back lalu masuk RNC. Kita lihat dia. Oh, tangannya. Oh, simpulnya masuk. Dan wasit Mustadi memperhatikan pertandingan di ronde ke-1. Menit ketiga, detik ke-22. Dengan kemenangan submission menggunakan teknik rear naked choke. The winner tentu saja dari sudut merah, Yakub The Machete Chris.